bukan menyampaikan update terbaru ya. Harusnya gue udah menyampaikan update-nya dari versi 2.3 dan sekarang sudah versi 2.4. Jadi gue jelasin ya. Di versi 2.3 kemarin itu adalah update tentang larangan memancing telah dicabut, gitu ya. Larangan memancing telah dicabut, berarti kita udah bisa mancing. Mancing, mancing gimana? Gak ada nih. Oh iya benar, ini pancingan di sini. Terus gue ini, wah, jalan lagi yang ngebak sini ya. Nanti deh laporin ke itu, ke developernya. Di sini udah bisa mancing. Terus yang di update sekarang, update 2.4 itu tentang koreksi dan peningkatan penangkapan ikan. Oh, jadi mungkin di update sebelumnya yang 2.3 itu penangkapan ikannya kurang optimal, jadi ditingkatin nanti penangkapannya. Jadi karena gue belum nyoba fitur ini, apa sih mancing ini, mancing ikan, jadi gue cobain sekarang ya. Waduh, wah, gambarnya apa sih, tulisannya ketutupan gambar. Wah, harus dilaporin juga sih ini ke itu, ke apa sih namanya, ke developernya. Ketutupan gambar loh, gimana orang bisa ngartiin ceritanya. Oke, bentar ya, gue mau ngartiin setengahnya dulu. Oke, di sini gue udah ngertiin ya. Ini yang teks pertama itu gue bacain. Teks pertama itu menjelaskan bahwa memancing adalah permainan waktu yang sederhana. Apa yang Anda tangkap secara otomatis dijual dan Anda bisa mendapatkan koin. Oke, jadi yang kita, jadi apa sih yang kita tangkap dari kolam, dari tempat pemancingan, bisa di-convert jadi koin. Jadi udah terjual secara otomatis gitu. Sampah kita ambil terus jual lagi ke kotak pos tuh. Terus yang teks kedua, poin pengalaman akan meningkat tergantung pada apa yang Anda tangkap. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi tingkat penampilan game besar tersebut. Oke, berarti di sini semakin kita ngumpulin, semakin banyak ngumpulin poin pengalamannya, bakalan semakin meningkat sesuatu hal gitu. Oke, di teks ketiganya itu, jika Anda menangkap semua ikan di tempat pemancingan, Anda akan mendapatkan poin dan poin pengalaman. Oke. Kalau kita menangkap semua ikan yang ada di tempat pemancingan, kita bisa mendapatkan mungkin banyak gitu, banyak poin pengalaman. Ntar gue coba translatein menu-menunya ini. Oh ya, gue lanjutin lagi ya. Tadi itu mungkin balik ke lanjutan sebelumnya ya. Bahwasannya apa sih namanya? HP gue mati.
yang lagi direkam ini HP Asus-nya mati ya. Shutdown. Matikan daya lah maksudnya ya. Jadi itu di ini nih artian di tag sekarang itu tertulis ayo dorong ketika ikan yang ingin Anda pancing datang sebelumnya. Oke. Apalagi ya artinya? Bentar, bentar. Aduh, gagal loh, kelamaan. Wah, gak bisa lagi. Walah. Wah, harus nonton. Harus nonton iklan. Yaudah, kita cari yang lain. Seharusnya ada banyak. Oh, ada lagi. Nice. Oke. Saat ikan memakan ayat tekan tanda. Ya, gagal lagi. Ayo kita cari yang lain. Alamak. Mau nyoba lo, gagal mulu, anjir, anjir. Lari. Oh, ini sumur masih pajangan ya. Oh, bentar gue nyalain dulu suaranya. Ya nggak bisa yang di sini, harus nonton. Mungkin di area kedua ada ya, mungkin ya. Tunggu. Kayaknya di situ ada deh. Bentar. Kayaknya di bawah sini tempat sapi ada deh. Seharusnya. Gak ada, kosong. Oh, udah nggak ngebak lagi ya. Ya, benar-benar nonton. Di atas ada nggak? Nggak ada. Tunggu, ada apa tuh? Nah. Kok ada papan? Kok ada sign? Bentar, coba gue artiin. Bunga bagus yang hanya mekar satu bunga mungkin menjadi petunjuk jalan rahasia. Oh, ini mah emang gue udah buka dari kapan tak dari ini episode awal baru dikasih petunjuk sama developernya lah. Ini mah gue udah tahu ini harus bayar juga kalau mau kesini. Seingat gue di episode pertama itu dia mesti bayar buat masuk ke jalan rahasia itu. Oh, udah ini ya. Kapaknya udah apa sih? Kapak palu sama penyiramnya udah ini ya. Udah apa sih namanya? Udah putih, bukan hitam lagi. Coba kita ke area 2 nyoba mancing. Nah.
Okay, udah nyampe. Nah, coba ke sana dulu deh. Tidak ada apa-apa. Ada anggur. Ada silver. Silver. Wait. Silver stone. Ada apel. Apel atau berry itu apel kayaknya. Entah. Dari dulu sih emang nyebutinnya apel, tapi kayaknya itu berry. Entahlah. Panen wortel lagi. Ini wortelnya petak 4 ya. Wow. Yang tadi petaknya cuma 2 nih. Ada ayam, ada sapi, jeruk. Tomat. Oh, ini benar ada, udah ada logo kuncinya ya. Berarti kekunci gitu tandanya. Oke. Aku belum ada duit. Gimana caranya ngebangun rumah? Gak ada duit. Kayaknya mesti minta deh ke devnya. Ini kan kita kan offline nih mainannya. No. Ini ngebangun rumah buat membuka itu. Ini bahannya. Bahannya sama uangnya kurang. Amazing. Dan nanti gue coba mainin sampai apa sih? Sampai benar-benar itu kekumpul duitnya. Ya, nggak ada dong. Alamak, tidak bisa mancing aku. Alamak, jong. Ya, harus minta dev-nya nih. Minimal dikasih itulah. Dikasih cooldown lah gitu. Biar ini, biar bisa, biar masih bisa tetap mancing walaupun itu, walaupun apa sih namanya, cooldown seminimal-minimalnya setengah menit atau satu menitan lah gitu cooldown mancing, biar masih bisa mancing. Itu masalahnya sekali nggak dapet gara-gara didiemin, nggak dapet. Akhirnya ini suruh nonton iklan ya kali. Ini kan mau Hayati kan lagi main offline, gimana sih? Nanti lah gue minta apa sih developernya buat pertimbangin tentang mancing tersebut, tentang mancing. Ya lagian, anjir, anjir. Oh sekarang udah ada buku petunjuknya. Jadi ini ya udah ada apa sih hints-nya atau bantuannya. Jadi udah bisa lah ngerti gitu mainannya. Kalau dulu-dulu mah nggak ada. Ya kita balik coba ke area 1. Bisa nggak ya? Iya berisik soalnya. Apa ya? Demam maghrib. Demam maghrib. Oh ada lagi bunganya tuh. Ini pohonnya bisa terbang. Iya, ini jalan rahasia. Ada jagung di sini. Sama ada peti di sampingnya. Seharusnya. Tapi kan petinya harus nonton iklan baru muncul gitu. Semuanya numbuh kok. Kecuali iya semuanya numbuh. Nunggu balik, termasuk batu juga nunggu. Maksudnya bukan nunggu, apa sih? Muncul lah gitu. Ke summon. 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 Aduh, bahasanya. Mondar mandir. Oh, bisa ternyata. Ada cooldownnya. Oh, yaudahlah, gak usah. Gak usah inilah, gak usah feedback ke ini. Ke developer.
kamu aman ya untuk sekarang. Kita coba. Gak dapet. Susah banget. Oke, coba yang di tempat satunya. Berarti masih di area satu ya ininya. Tempat pemancingannya. Belum, maksudnya belum ada di area 2 gitu. Oh. Iya. Itu dapat apa anjir? Kayak kacang. Oh, naik. Poin pengalamannya, boys. Oke. Oh, udah deh. Emang dapat koin? Emang dapat duit? Enggak. Kan nambah dikit sih. Lumayan lah. Mungkin sekitaran 30 detik mungkin atau semenit gitu. Seperti yang gue omongin tadi, cooldownnya nggak tahu sih cooldown pastinya berapa berapa detik gitu. Jadi tuh pas kita mancing nih, pas kita mancing ikannya kalau udah nyentuh kail, nanti kan di kepala kita nih muncul tanda seru. Nah, tanda seru langsung buru-buru tekan yang tadi tuh, tekan tombol OK-nya itu buat narik kailnya itu, baru bisa dapat barang ya, bukan bukan ikan doang sih, tapi itu barang anjir. Kayak apa sih, hasil anyutan kali gitu. Kayak sampah tapi bukan sampah anjir. Sesuatu yang bisa dijual lah gitu. Soalnya enggak mirip kayak ikan anjir. Tadi kayak lebih ke kayak kacang ketimbang ikan. Coba deh gua enggak dapet. Oke, segini dulu ya. Itunya apa sih namanya? Untuk update versi 2.4 buat sekarang ya. Tunggu video selanjutnya dari gua. Bye.